Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda menyaksikan UNAS Update bersama saya Raisa Oktaviani, Jumat 6 Desember 2019 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, tanggal 5 Desember kemarin adalah peringatan Hari Armada. Peringatan ini digelar di Dermaga Ujung Ko Armada 2, Surabaya. Sejumlah alutsista TNI Angkatan Laut pun dipamerkan serta terdapat rangkaian pertunjukan seperti parade defile, tari kolosal, serta bela diri militer. Peringatan Hari Armada RI tahun 2019 mengusung tema Armada sebagai pengawal samudra siap mewujudkan prajurit pejuang profesional, bermoral, dan militan. Upacara tahunan yang dilaksanakan setiap tanggal 5 Desember ini dipimpin langsung oleh orang nomor 1 di TNI Angkatan Laut, yaitu Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI, Siwi Sukma Aji, dan dihadiri oleh para pejabat daerah, juga para mantan Panglima Ko Armada 2. Demikianlah UNAS Update pagi hari ini, saya Raisa Oktaviani dan segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.